Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, tekan lonceng. Oke guys, let's go. Halo guys, kita langsung aja ke topik permasalahan di ulet Jerman. Ini ulet Jerman yang kemarin 1 bulan ya guys. Nah ini kita akan bahas di sini. Nah ini ulet Jerman yang baru saya ayak karena kotorannya penuh ya guys. Nggak diayak dia mati, kalau diayak ya kita takut-takut juga ya guys ya. Ini dia pada ngumpul sini karena dia masih takut ya guys. Termasuk saya ayak terus kasih pur juga guys ya. Semoga ini nggak mati. Dan tapi ini ada sebagian yang memang bisa dihitung lah termasuk guys ya. Ini dia belum mati guys, tapi dia seperti apa ya, lemas guys ya. Dia ngambang. Tuh dia untuk berdiri aja kayaknya susah guys ya. Ada sedikit sebagian karena ini ulatnya sedikit juga. Tapi kalau dia banyak kan dia akan rebutan ya guys ya. Nah, ini kita pindahin lagi ke sini guys. Biar dia makan. Nah, tapi saya pemberian purnya ini sedikit ya guys. Jangan terlalu banyak daripada mati lagi. Ya ini saya usahain untuk ulet Jermannya jangan sampai mati lagi. Ini saya fokusin benar untuk teman-teman. Jadi saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman sewaktu ulet teman-teman mati lemas. Oke guys. Nah ini ada satu kotak lagi yang usia 1 bulan. Ini banyak kotorannya guys, banyak hamanya. Seperti ini, dia banyak hama terus menumpuk guys guys ya, menumpuk seperti ini guys. Menumpuk seperti ini. Nih, kayak gini guys ya. Nah, sebenarnya ini kita harus buang ya, guys. Tapi kalau kita buang takutnya mati, mati semua. Kita jaga biar nggak mati. Jadi kita waspadain dulu guys ya. Sebelum dia mati kita harus hati-hati guys ya. Jangan gegabah. Ya semoga ini juga selalu hidup. Dan untuk teman-teman kalau memang ada sebagian yang mati, ini seperti ini guys ya. Kita cek kalau dia ada 1, 2 apa 10 lah misalnya. Sedikit ya guys ya yang mati. Apa 20 itu kalian buang aja. Kalian ambil sendiri, buang. Kalau dia dimakan temennya, ikut kena penyakitnya, nanti mati juga. Jadi berbahaya. Ini saya untuk ulet-ulet yang mati saya buang juga guys ya. Kalau nggak dibuang dia ikutan mati. Terkadang yang lemas-lemas juga saya buang guys. Jadi mending kita buang yang lemasnya ketimbang ya lemas semuanya. Oke guys.